Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar hari ini ya. Hari ini kita akan belajar penggunaan kata baku dan tidak baku dalam wawancara. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menggunakan kata baku dan tidak baku dalam wawancara dengan tepat. Dalam melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Salah satu ciri bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, Tata Bahasa Baku atau Kamus Umum. Ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang ketiga, kata baku bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Yang keempat, kata baku memiliki arti yang pasti. Selain kata baku, ada juga kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang cara pengucapan atau cara penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Kata tidak baku ini biasanya digunakan saat situasi santai seperti saat berbicara dengan teman. Kata tidak baku juga memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya pertama, terpengaruh oleh bahasa asing atau daerah. Kedua, penggunaannya dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Ketiga, digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung santai. Keempat, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginan. Mari kita berlatih menentukan kata baku dan kata tidak baku berdasarkan kata yang Bu Guru berikan. Pertama, atlet atau atlet ya. Nah, kata baku yang tepat yaitu atlet. Pakai huruf E ya. Selanjutnya, azan atau azan? Ayo tebak. Kata baku yang tepat yaitu azan. Selanjutnya, apotik atau apotek? Ya, kata baku yang tepat yaitu apotek. Pakai huruf E. Selanjutnya, berpikir atau berpikir? Ya, kata baku yang tepat yaitu berpikir. Pakai huruf P. Selanjutnya, bis atau bus? Ya, kata baku yang tepat yaitu bus. Selanjutnya, cabe atau cabai? Kata baku yang tepat yaitu cabai. Selanjutnya, dulu atau dahulu? Kata baku yang tepat yaitu
dahulu. Selanjutnya, foto atau foto. Ya, kata baku yang tepat yaitu foto. Izin atau izin. Kata baku yang tepat yaitu izin. Nah, tadi kita sudah berlatih menentukan kata baku dan tidak baku. Kamu bisa menambah pengetahuanmu tentang kata baku dan tidak baku dengan mencarinya di internet atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karena masih banyak sekali kata baku dan tidak baku yang perlu kalian ketahui. Jadi, ingat ya, dalam melakukan wawancara, gunakanlah kata baku yang baik dan benar. Demikian penjelasan mengenai kata baku dan tidak baku. Semoga penjelasan ini dapat kalian pahami ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.